السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علمه في دارين. Walakin akan tetapi yajibu wajib alal abai atas bapak-bapak wal ummahati dan ibu-ibu, ai maksudnya ala sabili fardil kifayati atas jalan fardu kifayah. Wajib mereka ayak muru agar mereka memerintahkan auladahum akan anak-anak mereka. Ma'a tahdidi bisolati serta mengancam memerintahkan dengan sholat fardiha baik fardunya wanafliha dan sunnahnya adaan wa kodoan baik adaan maupun kodoan. Wajib bapak ibu perintahkan anaknya untuk sholat. Jadi setiap yang lima waktu tuh nggak boleh enggak. Kalau kita kerja titip sama istri kita. Suami istri pergi titip anak sama pembantu, wajib titip perintah sama pembantu. Jadi bukan hanya makannya doang, tapi juga sholat. Saya mau pergi nanti kamu perintahin sholat ya. Hukumnya wajib. Jadi konsekuensi wajib kalau enggak dikerjain dosa. Dikerjain pahala. Bukan hanya yang wajib aja, yang sunat juga kerjain sunat. Qobliya ba'diyah. Jangan dia masih kecil qobliya enggak usah. Jangan. Perintahin juga. Ya, adapun nanti dia ya enggak mau itu urusan belakangan. Kita wajib perintah. Emang kadang bocah sembahyang begitu, enggak apa-apa. Emang dia mobil begitu. Lagi sembahyang di tidur. Lebih baik dia tidur tempat kita sembahyang daripada dia tidur di tempat tidur. Ya, ini anak kecil. Kecuali udah gede, udah balik, masih kayak begitu juga baru. Ya baik yang wajib maupun yang sunnah. Adaan wa kodoan. Baik yang adaan di waktunya maupun kodoan. Yang di luar waktu kodoan. Jadi kemarin dia kesembahyang. Sekarang suruh kodok, wajib kita nyuruhnya. Wajib kita nyuruhnya. Jadi kalau kita enggak nyuruh kodok, kemarin anak kita enggak sembahyang, lalu kita diamin aja, kita dosa. Kan berhabis begini. Jadi harus kita perhatiin wajib. Kapan kita wajib perintahkan? Inda kamali sab'i sinina. Ketika sempurna 7 tahun. Nah, masuk SD kelas 1. Ini 7 tahun adalah ukuran umum biasanya. Wala budda ma'aha dan enggak boleh enggak bersamanya. Minat tamyizi daripada tamyiz. Ya, umur 7 tahun itu biasanya tamyiz datang segitu. Ya. Umur 7 tahun. Biasanya. Tapi wayakhtalifu berbeda-beda iya biikhtilafi ahwalis sibyan dengan berbeda-beda bermacam-macam keadaan-keadaan anak kecil. Jadi faqad yahsulu kadang hasil tamyiz ma'al khamsi serta umurnya 5 tahun. Apalagi di zaman sekarang banyak tontonan. Banyak yang dilihat-lihat. Bocah sekarang kalau dikasih lihat HP diem.
Nangis, kasih HP, anteng langsung. Ya. Karena kebablasan dikasih HP, ditinggal tuh HP-nya, dia main sendiri, akhirnya yang bukan-bukan dia buka. Ini yang banyak menyebabkan timbulnya perilaku-perilaku asusila. Padahal masih kecil. Dia senang sama lawan jenisnya. Padahal masih kecil, umur masih SD, udah pacaran. Kenapa? Tontonan itu. Ada lagi yang lebih jelek lagi. Padahal masih kecil, demen laki ama laki. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini enggak sedikit begini. Laki ama laki. Gara-gara apa? Tontonan itu, HP. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti kita jangan sama sekali kasih HP, kita punya anak. Hemat saya dikasih juga, Pak. Kenapa? Karena ini hal sesuatu yang nggak bisa dihindari. Takutnya kalau nggak dikasih sama sekali, ya melejit ntar. Nah, jadi bagaimana caranya? Diberi waktu. Dan kita jangan kalah. Umpama waktunya kapan? Waktunya Sabtu Minggu. Yang lain belajar. Sabtu Minggu. Itu pun ada waktunya Sabtu Minggu. Kalau udah sholat 5 waktu. Kalau udah ngerjain PR. Dan gak boleh malam-malam. Umpama maksimal sampai 10:30. Jangan sepanjang masa kita kasih. Tiap hari kita kasih HP anak kita, waduh, rusak. Walaupun bapaknya kiai, ibunya ustazah. Walaupun memang hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan disuruh untuk berusaha. Jadi tuh HP nanti kalau kita bisa atur kayak begitu, HP bisa buat mengontrol dia. Kalau main mulu nggak boleh main HP nih sama sekali. Minggu besok nggak boleh main HP. Bahaya, Pak. Bahaya sekali, bahaya sekali. Dan saya sudah jumpai keadaan seperti ini. Ya Allah, masih kecil sudah berbuat asusila. Anak orang tuanya bagaimana? Tinggal nangis doang. Udah. Nangis aja udah anak orang tua. Bagaimana obatnya, kata orang tuanya. Apaan kalau begini obatnya nih, katanya. Kalau korengan obatnya gampang. Penisilin. Sulfatilamid. Tapi kalau asusila, apa obatnya? Jadi jangan kita sia-siakan anak kita. Silakan orang tuanya, bapak ibu mau kerja silakan. Tapi ingat, kita punya anak. Wajib kita perhatikan. Wajib kita perhatikan pendidikan. Nah, jadi faqad yahsulu ma'al khamsi, kadang hasil tamis serta umur 5 tahun. Wabil arba'i, bahkan di sini 4 tahun umurnya udah tamis. Di zaman sekarang nih boleh jadi nih 4 tahun nih udah. Iya. Sekarang anak kecil sama orang gede. Tontonannya aduh ya Allah, kita lihat di pinggir jalan. Kalau kita jalan sore-sore, jalan malam-malam, Masya Allah, di pinggir jalan berjejer tuh bocah main HP, duduk aja. Sanggup sampai waktu subuh. Ya Allah, ada saya pernah temuin yang kayak begitu. Kita jangan sampai anak kita demikian. Cari anak kita, Pak. Malam-malam jangan biarkan dia kelayaban. Jangan malam. Malam itu adalah tempat waktu yang sangat disukai dalam segala keadaan. Malam. Baik dunia maupun akhirat.
Akhirat tuh bagus malam, dunia pun bagus malam. Kalau malam yang jelek kelihatan cakep. Lihat bongkaran tuh kan, bongkaran. Kalau siang jelek nggak tuh? Ya Allah, jelek banget. Tapi kalau malam, gemerlap lampu, kelap-kelip lampu menghiasi situasi keadaan. Yang jelek jadi cakep, yang bopeng-bopeng jadi mulus. Ya, yeah, glowing semuanya kelihatan. Jadi anak kita malam-malam jaga, Pak. Jangan kasih kelayapan, jangan. Jangan kasih main malam, jangan. Sama temennya kok di situ, jangan, Pak. Biarin orang, kita jangan. Ya. Waqad la yahsulu illa ma'al asharati. Dan kadang tidak hasil tamyiz kecuali serta umur 10 tahunnya. Kadang umur 10 tahun baru tamyiz, ada yang begini, lambat. Ada yang begini, lambat. Biasanya kalau lambat kurang ini, kurang gerg, kurang. Wa yadribuhum ala tarkiha, dan orang tua bapak ibu pukul anaknya atas meninggalkan salat. Bitolabi ba'da talabi, itu pun setelah dituntut salat enggak mau salat juga. Minum daripada mereka inda asaratin, ketika umurnya 10 tahun. Umurnya 10 tahun kamu juga mau salat, pukul bapak ibu anaknya. Ya, wa in lam tatima, sekalipun belum sempurna 10 tahun. Fa yajuzu, maka boleh darbum, oleh memukul mereka fi asnail ashirati al mutamadi, pada tengah-tengah umur 10 tahun. Jadi belum 10, baru pertengahan. Nah, 9.5. Atas kaul yang mu'tamad, pukul. Warrajihu, yang kuat, annahum, bahwasanya mereka, yadribuna, pukul mereka, biqadril hajati, dengan kadar hajat. Jadi kalau perlu aja, kita rasakan, kira-kira kalau kita pukul manfaat apa enggak, gitu. Jadi kalau enggak manfaat, jangan. Sama istri, dia melakukan nusus. Kira-kira kalau dia nusus, kita pukul, dia manfaat enggak kira-kira? Jadi benar apa enggak? Kalau jadi enggak benar, jangan. Begitu pula anak, kita pukul kira-kira jadi benar apa kagak? Enggak, jangan dipukul. Begitu. Jadi hati kita kan tahu, Pak, Ibu. Hati kita tahu nih anak kalau dipukul kayaknya enggak benar nih. Jangan. Hati kita begitu. Nah, kalau kita pukul dia bakal benar. Ya. Kadang kita mendidik anak itu memang bukan kadang, perlu pakai ilmu. Mesti pakai ilmu. Suami istri harus kerja sama. Kalau suaminya lagi ngomelin anak, si istri dukung suami. Ya, ngomelin bener. Suami lagi ngomelin anak nih umpama, lagi berbuat yang kagak bener, istri dukung. Jangan suami lagi ngomelin anak padahal ngomelinnya bener, dibelain sama bini. Manja. Itu bahaya. Sama guru lagi benerin anak kita nih, Pak. Guru lagi ajarin kita punya anak, lagi diomelin umpama nih sama gurunya, lagi dibilangin, kita belain guru, jangan anak yang dibelain. Kalau anak bapak belain anak bapak, ya habis dah. Utus Bang Udin guru soalnya, ngerti. Kagak manfaat itu nanti. Gede balanya. Ini banyak kejadiannya kayak. Akhirnya tuh anak nggak benar-benar.
Ya. Jadi memang perlu trik-trik anak kita perhatiin. Nanti kalau dia udah besar, dia akan terima kasih sama orang tuanya. Dan ketika kita tidak mendidik anak kita, lalu umpama udah besar dia, kemudian tidak jadi apa-apa, atau kurang jadinya, itu anak jadi penyesalan. Kalau dulu bapak gue perhatiin, gue perhatiin. Kalau bapak gue perhatiin gue dulu, ya Allah, mungkin gue jadi udah jadi orang nih. Jadi salahin bapaknya. Ini ada orang kayak begini. Nah, kita jangan sampai begitu. Yang dunia pendunia pendidikan paham atau? Apalagi jadi guru BP. Guru sekolah guru BP. Aduh, itu kan ngurusin anak mulu tuh. Iya. Itu ada yang orang tuanya bisa diajak kerjasama, ada orang tuanya yang gak bisa diajak kerjasama. Apalagi ke dunia pesantren, Bapak Ibu sekalian, itu penuh dengan gituan. Ada orang tua bagus sekali, anaknya ngadu sama orang tuanya, itu enggak sedikit pun dibelain sama orang tuanya, malah dibenerin gurunya. Elo, elo diluluin. Anaknya ngadu sama umi, ngadu sama istri. Saya ngadu sama umi saya katanya. Saya diomelin mulu katanya. Enggak dialamin. Anaknya jadinya bagus. Masya Allah. Malah dipecut lagi. Nah, itu yang begitu tuh. Insya Allah anaknya jadi. Jangan dibelain, ikutin apa kata gurunya. Enggak mungkin guru, apalagi guru kiai, mau jelek-jelekin anak kita. Enggak mungkin. Mau hancurin anak kita, enggak. Guru itu cita-citanya supaya muridnya pada jadi semuanya. Capek-capek ngajar kagak jadi buat apaan? Nanam pohon. Ya. Kemudian kagak nulpet semua. Buat apaan nanam pohon nulpet semua? Ya apalagi kita yang pesantren gratis. Buat apaan? Kita ngajar tapi melepas semua murid-murid. Buat apaan? Masya Allah. Tinggi cita-citanya. Cita-citanya guru kepengen supaya muridnya pada jadi semuanya. Itu cita-citanya. Bukan duit. Ya. Bukan duit yang dicari. Bukan duit yang dicari. Enggak ada. Yang dicari kepengen muridnya jadi semua. Kalau murid jadi itu Masya Allah. Ibarat nanam pohon. Jadi. Berbuah. Lu, kalau nggak ada buahnya laku dijual mahal pun bonsai ya. Begitu ya, cing saya dulu ya, tukang pohon gitu ya. Ah, bermanfaat. Jadi percaya sama guru. Ya anak saya pesantren di Langitan itu nasihat saya begitu, cari ridho guru, turutin nih. Suatu saat dia ketiduran, waktu itu ketiduran, dia dihukum. Dia nggak sengaja ketiduran, tetap kamu minta maaf sama ustaznya. Walaupun kamu melakukan kesalahan tidak sengaja, tapi tetap salah. Kamu minta maaf. Kalau beliau tahu, nah insya Allah, ya. Kalau tahu tuh akan dimaafin. Kalau nggak tahu kan, ya karena kita nggak tahu namanya. Minta maaf. Pokoknya. Cari ridho guru. Pesan saya sama anak saya, cari. Walaupun bagaimana, cari. Cari ridho guru. Jauhin sejauh-jauhnya. Alhamdulillah ya. Deket sama kiai. Pesan saya gitu aja. Jangan anak kita dihukum loh, kita marah. Jangan, guru tuh masalahnya guru kiai, waduh ya Allah. Nggak ada yang mau menghancurinnya, kecuali orang dunia.
Ya, warajhu yang kuat, yang rojeh, anak membawasan mereka ya dribu na'um memukul mereka biqadril hajati dengan kadar hajat. Itu yang kuat tuh. Ya, wa in kasura, jadi boleh aja kita pukul aja. Enggak ada hajatnya, tapi yang bagus kadar hajat. Wa in kasura darbu, sekalipun banyak mukulnya. Kalau hajatnya kudu banyak, banyak. Kalau dikit-dikit. Ya, kalau enggak gitu. Jadi lihat aja kita punya hati yang tahu, kita yang tahu. Kira-kira dipukul manfaat apa kagak? Manfaat, pukul. Enggak, jangan. Kayak bini kita, dipukul kira-kira jentil apa kagak nih? Jentil, jangan dipukul. Baik-baikin. Caranya bagaimana supaya dia baik? Tahu dah kita suami. Lakin tapi bisyarti dengan syarat ayyakuna ghaira mubarriin. Mukulnya itu tidak yang melukai, menyakiti, jangan. Yang menyakiti jangan, melukai jangan. Bekas tuh pasti. Anak tuh, masya Allah, kesal. Apalagi anak sekarang, istri juga tuh dipukul istri, tuh inget terus dia. Sakit hati gua, no bisa begitu ntar tuh. Jangan. Apalagi anak kita udah besar, dia udah ngerti. Kalau masih kecil masih bisa tuh kita telaga-lagain. Kalau udah gede, waduh. Kita harus punya trik yang lain. Biar pandai, triknya apa kira-kira. Masya Allah. Sambil kita berdoa, karena semua adalah qadarullah. Mudah-mudahan kita dikasih anak yang soleh-soleha. Amin. Wallahu'alam. Insya Allah.